Warga di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi mendesak pemerintah segera memperbaiki jembatan penghubung antara desa yang rusak. Diketahui rusak dan amblasnya jembatan yang terletak di wilayah perbatasan dua desa membuat aktivitas perekonomian dan pendidikan masyarakat terganggu. Jembatan yang terletak di perbatasan Desa Mekarjaya dan Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ini rusak parah akibat dihantam derasnya air. Jembatan yang menjadi akses utama menuju lokasi wisata Jambi Paradise tersebut terlihat cukup memprihatinkan dan butuh perbaikan total agar jembatan ini bisa kembali normal. Kondisi jembatan tampak miring, patah, amblas, dan mengalami keretakan. Tembok penahan di sisi kanan dan kiri jembatan tak lagi kokoh dan terancam ambruk ke sungai. Warga setempat memasang papan di badan jembatan sebagai jalan darurat untuk dapat dilintasi pengendara sepeda motor, sedangkan mobil tak bisa melintas. Pengendara sepeda motor lebih memilih melintasi jembatan papan darurat ketimbang harus memutar arah melintasi jalan alternatif yang jarak tempuhnya lebih jauh 2 km, licin, dan tidak ada fasilitas penerangan di malam hari. Pengguna jalan mengaku sangat terganggu dengan kerusakan jembatan penghubung antar desa ini. Cepat. Kemarin ada ibu-ibu nyangkut di situ. Jarak ke depan dibagusin lah jalannya di situ. Ya, kita cari hari juga untuk lantaran sekolah, kita juga. Iya. Kita minta tolong lah, kita. Pasar ke mana kerja kan memang ada jalan alternatif tapi jauh ada 2 kilo, targetnya 2 kilo dari sini kan. Ini kan sekitar 2 kilo kan udah terlalu jauh kan. Iya, siapa sih kita udah di sini ya, harapan kami cepatnya lah itu. Kalau kami masih terganggu, pasti terganggu kan ini. Nah tuh mana kaki kami nyuntal ke dalam tuh kan, tuh ya cepat diperbaiki lah. Ini kan jalan umum nih. Jempol, retak jempol, patah itulah. Iya. Jadi tak bisa lagi. Ini tak bisa digunakan lagi. Ini darurat lah ini. Kerusakan jembatan tersebut mulai terjadi sejak sepekan lalu. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan dengan konstruksi yang lebih tinggi, lebar, dan lebih besar dari konstruksi jembatan yang ada saat ini. Warga mendesak pemerintah segera melakukan pembangunan tanpa harus menunda-nunda hingga tahun depan, sebab jembatan yang rusak merupakan akses utama masyarakat. Jembatan itu macam itulah, ambruk. Jadi kalau saya sih selaku RT setempat, walaupun tidak sepenuhnya di situ kan, ada dua RT, RT 1 Desa Talang Belido dengan RT 18 Mekarjaya. Ya harapannya saya sendiri akan segera dibangun. Jangan sampai nunggu-nunggu dan menunggu kan. Ya kalau memang kalau kita mau menunggu ya, kalau pemerintah tahulah sendiri kan. Yeah. Proposal kita ajukan ya tidak ada tindak lanjutannya gitulah. Dari pengamatan di lapangan terdapat bangunan perumahan yang dibangun berada dekat dengan jembatan. Diketahui perumahan tersebut didirikan di lokasi yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Diduga pembangunan perumahan ini tidak mematuhi rencana tata ruang wilayah RT/RW yang ada. Permukiman yang berdiri di atas lahan yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya itu berpotensi buruk pada lingkungan, salah satunya memicu terjadinya banjir saat musim penghujan. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Nuriko Ejaya Nusantara TV melaporkan.